menghasilkan 100 tuker itu dari 6 zona. 2 kita peruntukkan untuk nelayan pantura, nelayan lokal. Nelayan pantura, terus kemudian nelayan Selat Malaka, itu kita berikan kebebasan lah udah dari situ. Tidak perlu dipungut PNBP, gitu. Tapi kita jagain tetap saja harus kuota. Supaya pengambilannya tidak masif, lalu kemudian bisa merusak biota kelautan gitu. Nah, tapi yang 4 ini itu zona industri. Itu di wilayah Natuna, wilayah Sulawesi Utara sampai ke Biak, wilayah Arafura, Laut Banda, terus kemudian mulai dari Aceh sampai Kupang di jalur selatan. Investor kita undang, dia kalau misalnya kita berikan izin di wilayah, misalnya di Natuna, misalnya begitu, di sana potensinya kira-kira 1 juta ton. 1 juta ton itu kan kira-kira 30 triliun. Iya kan? 30 triliun. Nah, 1 juta ton misalnya dia ngambil, saya mau ambil semua. Oh, oke. Okay. Kamu ambil semua ya, 1 juta ton yang kuota yang kita berikan. Nah, setelah dikurangi nelayan, ya, nelayan tradisional itu ada kira-kira sekitar 70 ribuan lah di jalur Natuna itu. Nah, itu kita berikan hak gratis. Nah, 1 juta ini kalau seandainya bisa keambil ikannya itu, itu kan valuasinya tidak kurang dari average ya. Itu tidak rata-rata tidak kurang dari 30 triliun. Artinya ada 30 triliun yang berputar di situ, di wilayah situ. Karena apa? Nah, kemudian bayangkan itu 30 triliun yang diambil itu, nilai itu baru ikannya saja ya. Ada proses grading, ada proses packaging, ada proses penyimpanan. Kan artinya, iya itu kan masuk industri dan harus di situ. Saya nggak mau misalnya kemudian itu diambil, dimasukin kapal lalu dibawa ke Jawa gitu, nggak mau saya. Harus di situ. Lalu kemudian nanti begitu jadi harus di, lalu tenaga kerjanya juga di situ. Jadi artinya harus rekrut dari situ, semaksimal mungkin dia harus rekrut di situ. Nah untuk itu di Kementerian Kelautan Perikanan itu kan dia sudah punya 14 pendidikan vokasi yang secara langsung, yang menyebar di seluruh Indonesia. Setiap tahun itu 1.500 tidak kurang meluluskan lulusannya itu. Ini yang akan kita linkage ke industri itu tadi. Untuk mereka kan bagus ya, disiplin-disiplin gitu. Dan beasiswa semua lagi, anak-anak nelayan yang dibiayai oleh negara. Ini kalau kemudian, kalau satu daerah, jadi saya sudah minta coba dihitung dari 4 zona itu. Kalau 4 zona itu misalnya hidup semua, ekonomi tumbuh di masing-masing itu perputaran uangnya berapa? Perputaran uangnya di situ ada kira-kira sekitar 560 triliun. Jadi optimis ya Pak ya? Jadi untuk mencapai 1.000 itu ya? Sangat bisa gitu. Jadi kalau saya ini kan jadi gini, kalau jadi menteri saya kebiasaan di bisnis ya, selalu kalau membuat planning itu kan, targetnya berapa nih yang mau di-achieve dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, dalam 4 tahun, 5 tahun. Lalu kemudian kompetensinya apa yang harus dikuasai. Ya. Kan gitu ya? Ya. Nah, di pemerintah, saya lihat anggaran yang diberikan oleh negara, APBN ya, kepada Kementerian Kelautan Perikanan itu 6,1 triliun setiap tahun. Dikurangin buat gaji kira-kira 3 triliunan lah, 2,5 sampai 3 triliun. Sisanya at least 50% untuk pembangunan. Kita punya 9 direktorat jenderal bersama dengan kepala badan lah yang ada di situ. Nggak mungkin lah untuk wilayah Sabang sampai Merauke itu. Saya katakan pada kalau kalian hanya melakukan anggaran 3 triliun yang dibagi rata-rata cuma ada yang 1 triliun, tergantung besarannya, terus kemudian ada yang ratusan miliar dan sebagainya, apa yang bisa kalian lakukan? Saya bicara ini di dalam. Jadi saya pikir kita harus optimalisasi, contoh, hulunya mana? Hulunya budidaya sama perikanan tangkap. Perikanan tangkap jelas kebijakannya tadi itu ya. Peningkatan terukur. Ya, dan itu multiplier efeknya begitu besar. Ya. Ya. Lalu yang nomor 2 budidaya. Budidaya tuh kalau di Norway, dia fokus betul cuma satu komoditas yang namanya salmon. Dan itu mendunia. Ya, ya kan? Salmon itu di Indonesia itu satu tahunnya itu kira-kira sekitar 600 ton.
600 ton itu bukan angka kecil juga, ya, salmon loh. Ya kan? Di Indonesia itu tropical fish. Waduh, banyak sekali. Kerapu, ya, ikan bubara, ikan apa namanya? Baronang. Itu semua bisa dilakukan dilakukan budidaya. Dan selama ini? Iya, sporadis, kecil-kecil gitu. Ya, diekspor ke Jepang. Lalu ada ikan yang paling mahal namanya ikan Napoleon. Itu bisa dibudidaya juga. Ikan Napoleon itu 1 kilo itu kira-kira sekitar 3 juta, 4 juta. Bayangkan, 1 kilo 3 juta, 4 juta. Ya kan, kalau diekspor itu. Dan itu kita batasin ya, karena memang pembudidayanya belum banyak. Karena demand-nya begitu besar di luar. Nah, terus kemudian kepiting. Tropical crab, ya. Lalu kemudian lobster. Kita punya dua jenis lobster tuh. Nah, terus kemudian yang udang kita tuh ekspornya 2 miliar dolar. Tapi produksi kita kan masih belum bisa tinggi gitu. Itu salah satu yang menjadi apa namanya target dan concern saya. Kalau negara lain cuma bisa mengembangkan satu komoditi, kenapa kita nggak ngambil minimal 4 gitu. Nah, itu 4 itulah yang harus kita kembangkan menjadi itu tumbuhnya sangat besar tuh, bayangin aja kalau kita bisa melakukan sejumlah angka penangkapan. Kalau penangkapan tadi 5 juta ton itu kira-kira sekitar 150 triliun. Ya, ya kalau ini kita bisa mencapai 5 juta ton itu sama. Jadi untuk mencapai angka itu tuh harusnya sangat mungkin, tinggal kita mau bekerja keras. Nah, jadi saya katakan nih kepada tim semua, kalau kita mampu menjerit dengan spending 6,1 triliun negara, konsepnya adalah kita siapkan satu kebijakan yang bagus dan itu kita drive kepada para pelaku. Lalu kemudian kita gunakan privilege negara juga untuk kita bangun modeling-modeling gitu. Maka untuk mencapai 1000 triliun pertumbuhan itu enggak sulit. Kalau itu bisa di achieve atau dicapai dalam 2 tahun ke depan misalnya begitu. Dan itu udah otomatis akan terus-menerus karena dia policy kan, dia kebijakan. Maka pendapatan negara kan besar sekali, belum angkatan kerja yang begitu besar. 1,4 juta tenaga kerja yang dibutuhkan industri ini jalankan untuk penangkapan terukur saja. Belum lagi soal konservasi, belum lagi soal budidaya. Jadi besar sekali gitu. Itu kan negara benefitnya banyak benar. Dan itu dari sumber daya alam kelautan perikanan. Itu aja pemikiran saya. Jadi saya pikir saya sampaikan kepada tim atau seluruh aparat yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan, saya bilang, buatkan satu roadmap. Lalu kemudian beberapa yang segera kita bisa capai. Lalu sisanya itu adalah satu program yang nanti kalau belum bisa dicapai, maka pemerintahan berikutnya kita udah begitu mereka datang, kita tinggal presentasikan. Target dari KKP di akhir tahun ini? Jadi gini, awalnya tuh punya pemikiran yang sangat ambisius karena kan ukuran yang paling mudah untuk dilihat tuh kan yang pendapatan cash basisnya. Jadi cashnya itu adalah PNBP ya. PNBP yang kita terima itu dari tahun ke tahun maksimal itu di 2020 itu hanya 600 miliar. Lalu saya di-challenge sama Menteri Keuangan, coba deh minta sampai 1 triliun aja gitu. Dan alhamdulillah 2021 dia kita push sana sini, kita awasi dan seterusnya, kita bisa secara total tembus sampai 1,3 triliun di 2020. Itu yang pertama kali KKP bisa mencapai itu. Lalu kemudian dari kebijakan penangkapan ikan terukur itu yang saya bilang, kalau bisa keambil ikan itu dari 5 juta yang kita offering ke industri dan itu bisa keambil di tahun 2002, maka kita akan dapat 15 triliun
khusus dari ikan misalnya. Waktu di DPR saya ngomong 12 triliun. Mereka pada, aduh, wah, ini bisa atau enggak, gini. Ya, saya pikir kalau harusnya serius kalau dikerjain harusnya bisa. Ternyata memang tidak mudah, terutama untuk implementasi itu kan dibutuhkan perangkat apa, payung hukum dan sebagainya. Yang bikin itunya itu lama. Itu karena lintas kementerian dan lain sebagainya, ya sudah nggak apa-apa. Jadi artinya berapa target yang harus dicapai? Di sektor perikanan target kita itu PNBP-nya 1,6 T. Sampai dengan bulan ini ada Dirjen Tangkap di sana ya, sudah 750. Dan saya tanya, bisa nggak tembus 1,6? Jawabannya bisa, kalau enggak kamu berhenti loh. Nah, dia bilang bisa. Dan kita optimis, walaupun ada kendala soal harga BBM yang meningkat ya sampai 120% lah kurang lebih. Nah itu salah satu juga yang menjadi kendala. Tapi kita meyakini sampai akhir tahun ini 1,6 khusus dari sektor perikanan. Padahal kita kan ada sektor perikanan, kemudian ada sektor apa namanya PRL, ya, pengelolaan ruang laut. Pengelolaan ruang laut saya dapat informasi cukup signifikan. Pendapatannya juga meningkat tajam. Jadi mestinya harusnya secara total gitu, kalau mencapai 1,6 ditambah dan lain sebagainya, kalau mau mencapai 2 triliun harusnya bisa. Dan itu fantastis, dari 600 jump ke 1,3 terus kemudian 0,1 gitu. Kemarin Menteri Keuangan di minggu lalu kalau nggak salah itu sempat menyampaikan pertumbuhan sektor perikanan itu meningkat sampai 111%. Jadi ini cukup signifikan. Padahal kita belum terapkan betul penangkapan terukur. Baru pembenahan-pembenahan. Kalau penangkapan terukur ini betul-betul kita bisa implementasikan dan seluruh perangkatnya selesai, jadi termasuk tadi kamu lihat comment center dan sebagainya, saya meyakini akan terus meningkat gitu. Harapan saya 2023 mesti harus meningkat terus sampai sana meningkat gitu. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Trenggono. Ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Iya. Diawali ngopi, diakhiri ngopi. Diakhiri ngopi. Terima kasih banyak nih Pak insight-nya dan alokasi waktunya ke CNBC Indonesia. Ya demikian wawancara saya dalam Economic Update bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono. Kita berharap semoga sektor kelautan dan perikanan menjadi semakin besar dan bisa menjadi motor penggerak mimpi ekonomi kemaritiman Indonesia. Saya Dian Mirza, Tim Liputan CNBC Indonesia.